Viral sebuah video memperlihatkan ratusan driver ojol Grab tengah berdemo di Yogyakarta. Ratusan driver ojol itu berdemo di depan kantor Grab, Ruko Casa Grande Jalan Pajajaran, Maguwo Harjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa aksi tersebut menggunakan atribut yang sama, yakni jaket ojol Grab. Adapun tuntutan dari masa aksi itu yakni tentang persoalan tarif ojol. Hal ini lantaran mereka kecewa atas pemberlakuan tarif baru. Manajemen Grab menawarkan ongkos kirim sebesar Rp6.400 untuk jarak 0 sampai 6 km. Kapolsek Depok Timur Kompol Mariadi Endar Isnianto saat dihubungi membenarkan adanya unjuk rasa dari pengendara ojol itu. Endar mengaku, unjuk rasa yang diikuti sekitar 350 orang itu dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meski diikuti banyak orang, unjuk rasa berjalan dengan tertib.